jika memang seperti itu keadaannya, maka boleh bagi Anda untuk memutuskan atau melanjutkan. Boleh dilanjutkan, ya. Kenapa? Karena memang sejatinya demikian, ya. Jatinya itu 3,8 tahun, ya. 3,8 tahun itu sekitar 44 bulan, ya. Atau memutuskan karena merasa ditipu mungkin, kan, karena mungkin merasa dikhianati dan seterusnya, tidak mengapa. Dan ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairun laka minhu, dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'atan. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah azza wa jalla akan menggantikan kepada kamu sesuatu yang lebih baik darinya. Jadi mungkin mungkin Anda enggak mendapatkan gelar S1 mungkin, kan, tetapi Allah azza wa jalla memberikan banyak kelebihan kepada Anda, banyak memberikan kemudahan kepada Anda dan seterusnya. Maka ini tidak ada masalah. Artinya bahwa kembali kepada Anda sesungguhnya. Kalau ingin melanjutkan silahkan, ya. Tapi kalau merasa sudah kecewa dan seterusnya juga tidak mengapa, dengan catatan Anda meninggalkannya karena Allah azza wa jalla. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla memberikan ganti yang terbaik dari apa yang sedang Anda hadapi. Wallahu taala alam.